Halo, saya Dias. Nah, di sini saya pakai char sirai, charnya Ricci. Nah, dan ingin menjelaskan tentang armor dewan yang error. Jadi di sini armor dewan itu kalau 3 piece kita tidak punya efek lari. Kalau 4 piece baru ada efek lari. Nah, tapi kalau kita pengen ganti armor ke armor biasa itu nggak bisa langsung, error, kita harus lepas dulu baru ganti. Tapi kalau dari armor biasa ke armor dewan itu bisa langsung, harusnya kan bisa langsung ya ganti ke sini, tapi nggak bisa, error. Kemudian untuk larinya sendiri, kalau kita ganti senjata itu dia error, larinya itu jadi lemot gitu. Kalau kita ganti senjata, misal kita maju nih, saat kita ganti padahal injur juga, tapi berasa makin pelan. Apalagi kalau mundur itu berasa banget, padahal senjata sama injur. Tapi kalau kita lepas dulu armor dewan, pasang, itu baru kembali normal. Normal. Kita ganti injur, tuh, pelan kan? Makin pelan kan? Jadi kayak efek dari kecepatan lari ini, atau mungkin efek yang lain juga ikut menghilang ya. Kayak 40 akurasi itu kayaknya ikut menghilang kalau kita ganti senjata. Itu berasa banget kalau kita lagi war, itu berasa banget kalau kita ganti senjata kok larinya makin lelet. Situ saya berasa banget itu errornya dua itu, atau mungkin saya salah, silahkan dikoreksi. Video ini akan saya coba sampaikan ke Lito supaya diproses untuk error tidak bisa ganti. Dan kalau ganti senjata pun efeknya sepertinya nggak masuk, walaupun tulisannya ada, masih sama tulisannya kita ganti senjata tapi tetap beda rasanya, larinya tetap beda. Ini kita lepas dulu baru pasang, itu baru efeknya ada lagi, atau mungkin saya salah, silahkan dikoreksi. Itu aja video dari saya. Saya cuma menjelaskan beberapa error armor dewan. Sekian, terima kasih.